Rafathar Malik Ahmad sukses menyabet medali emas di kejuaraan lomba lari sekolah. Rafathar Malik Ahmad kembali buat keluarga Raffi Ahmad bangga. Bocah 7 tahun tersebut mengukir namanya menjadi pemenang dalam lomba lari yang ada di sekolahnya. Kakak dari Ryanza Malik Ahmad tersebut menyabet medali emas setelah duduki peringkat pertama lomba lari di sekolahnya. Momen membanggakan tersebut sempat dibagikan dalam unggahan Instagram Raffi Ahmad. Pengasuh Rafathar, Mbak Lala sempat temani putra majikannya yang ikut lomba lari di lapangan. Mbak Lala sempat bagikan momen kebersamaannya dengan Rafathar yang menuju ke arena berlari. Rafathar Malik Ahmad berhasil menunjukkan prestasinya sebagai juara lari saat duduk di bangku kelas 2 SD. Kebanggaan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sempat mereka tuangkan dalam caption unggahan Instagram terbarunya, Rabu, tanggal 1 Maret tahun 2023. Bukan hanya itu, Rafathar juga banjir pujian setelah menyabet medali emas. Namun sayangnya dari beberapa video yang dibagikan Mbak Lala tidak terlihat kedua orang tuanya, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mendampingi putranya.